Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kali ini kita akan mengulas topik yang sangat menarik. Sesuai judulnya, kita akan membahas tentang nasib nestapa kanguru, hewan populer simbol Australia. Nestapanya gimana sih? Biar nggak penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Kanguru merupakan hewan makropoda yang berkantong dan endemik asli dari wilayah Australia dan New Guinea. Spesies terbesar dalam keluarga makropoda disebut kanguru. Sedangkan istilah walaru mengacu pada spesies kanguru dengan ukuran yang sedang, dan spesies yang berukuran tubuh terkecil umumnya disebut walabi. Kanguru sejak zaman dulu merupakan hewan yang sangat akrab bagi orang-orang aborigin, suku asli penghuni benua Australia. Kanguru ini selalu menjadi hewan yang sangat penting, terutama sebagai sumber makanan. Kanguru banyak diambil daging, kulit, hingga tulangnya oleh masyarakat suku aborigin. Kanguru ini merupakan hewan yang sangat populer, bahkan menjadi julukan dan lambang nasional dari negara Australia. Saking ikoniknya, kanguru ini juga digunakan dalam lambang negara, mata uang, hingga menjadi lambang dari berbagai brand yang diproduksi oleh Australia. Kanguru juga diketahui merupakan satwa yang unik. Mereka adalah satu-satunya hewan besar yang bergerak dengan cara melompat. Dua kaki belakangnya yang kuat dan telapak kakinya yang besar membantu mereka untuk melompat dengan cepat. Tidak tanggung-tanggung, kemampuan melompat kanguru terkadang bisa mencapai kecepatan 70 km per jam, mengalahkan Usain Bolt, si manusia tercepat di muka bumi yang mampu berlari dengan kecepatan 44,72 km per jam. Kanguru diketahui juga merupakan hewan nokturnal. Mereka biasa aktif di senja dan malam hari. Biasanya di siang hari mereka akan menghabiskan hari-hari yang panas dengan beristirahat di tempat yang teduh. Sedangkan pada malam hingga pagi yang dingin, mereka akan bergerak dan mencari makanan. Makanan mereka adalah berbagai jenis rumput, berbagai semak belukar hingga jamur hutan. Mereka banyak memakan tumbuh-tumbuhan karena kanguru merupakan hewan herbivora. Kanguru hidup berkelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari 10 ekor kanguru. Hidup secara berkelompok ini dapat memberikan perlindungan bagi beberapa anggota kanguru yang lebih lemah untuk bertahan hidup. Harapan hidup kanguru diketahui juga cukup panjang. Mereka mampu hidup hingga mencapai usia sekitar 9 hingga 18 tahun. Meskipun terkadang ada kanguru yang bisa bertahan hidup hingga usia 25 tahun di penangkaran. Kanguru diketahui memiliki otot kaki depan yang kuat, dan kini diketahui juga bahwa otot tersebut selain digunakan untuk berkelahi, juga digunakan untuk memikat betina. Pejantan kanguru akan berkelahi untuk memperebutkan dominasi, sumber makanan, sumber air, hingga memperebutkan betina.
Pejantan terkuat berhak kawin dan memilih betina yang estrus. Setelah 30 hingga 36 hari masa bunting, kanguru betina akan melahirkan bayi mungil dan lucu yang akan dipelihara di dalam kantong induknya selama 6 bulan. Pada tahun 2010, populasi kanguru di Australia sekitar 34,3 juta ekor. Dan kini, pemerintah Australia mengestimasi jumlah populasi kanguru melonjak sekitar 42,2 juta ekor. Hal tersebut hampir dua kali populasi penduduk Australia yang berjumlah sekitar 26 juta jiwa pada tahun 2022. Populasi kanguru yang sedemikian besar dengan jumlah predator yang minim menimbulkan banyak masalah. Menurut data dari pemerintah Australia, setidaknya ada 2 orang meninggal setiap tahun dalam kecelakaan di jalan raya yang melibatkan kanguru. Kanguru juga diketahui menyebabkan kerusakan padang rumput, kerusakan vegetasi tanaman, kerusakan kebun, kerusakan pada pertanian penduduk, hingga persaingan sumber makanan dengan hewan ternak gembalaan. Selain itu, dampak negatif juga terjadi pada vegetasi asli yang hilang karena banyak dimakan oleh populasi kanguru yang terlalu banyak. Pemerintah Australia melakukan berbagai cara untuk mengontrol populasi kanguru. Ada 3 kategori metode untuk kontrol populasi kanguru, yaitu pertama dengan cara pemusnahan, misalnya dengan ditembak, diracun hingga disuntik mati. Yang kedua dengan kontrol kesuburan, seperti sterilisasi dan pemberian kontrasepsi atau imunokontrasepsi serta obat pengontrol kesuburan. Namun, cara ini hanya cocok untuk skala kecil di penangkaran. Yang terakhir adalah metode modifikasi lingkungan, yaitu dengan mengurangi ketersediaan rumput di area terbuka dengan menanam pohon, membatasi akses air, penutupan sumber air buatan, dan memperkenalkan kembali predator seperti dingo atau anjing liar untuk mengembalikan peranan mereka sebagai predator kanguru. Bahkan, ilmuwan juga menyarankan masyarakat Australia untuk memperbanyak konsumsi daging kanguru untuk mencegah ledakan populasi demi menciptakan keseimbangan lingkungan. Nah, demikian kisah tentang kanguru di Australia. Bagaimana menurut pendapat kamu? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat.